kuda itu tiap hari emang harus dibawa jalan karena buat hubungannya dengan pencernaan dan organnya juga. Ini mah susah banget ini, susah banget deh. Tadi udah muter-muter naik ini mah kayak santai bro, emang ganteng sih ya. Santai. Dan itu dilakukan harus dua kali guys, atau kayaknya itu pagi dan sore lagi. Ini mau sambil olahraga mungkin. Pakai sepatu amannya gitu. Nanti dipasang itunya kosongnya aman. Aman sih pak. Kayaknya dia suka gitu. Tapi mudah-mudahan guys, menurut Maik, lagi ada tujuh. Nah, kan menurut orang-orang kata kondisi itu jadi jinak semua nggak tahu nih ya dulu. Iya sebalik, kan? Jadi guys dia kandangnya jadi kasih jarak, kasihan sih apakah sih jadinya sedih banget tapi nggak apa-apa lah. Sementara biar si Juliet fokus, biar Juliet fokus besarin anaknya dulu. Oke guys, mudah-mudahan cari juga di sini bisa lebih tenang, bisa lebih kalem, mudah-mudahan ya, karena dulunya itu kalem. Karena dia itu dia udah dirahi banget nunggu si Julietnya bude ngegedein anaknya Fitri baru dia boleh bereproduksi. Aduh emang cari mah beda sama si Juliet ya. Beda-bedalah masing-masing kuda.
Guys, sekarang saatnya si Juliet pasca melahirkan ini kayaknya, setahu gue sih ini yang kedua kali di dalam ini. Ini tetap harus rutin ya. Kalau gue cukup berani guys. Bruh. Ayo, siapa gue? Fitri. Fit. Kandangnya enak banget dia. Lega banget. Udah tuh sisar ini. Baik-baik gitu. Masih baju. Ayo, Fitri. Tri. Iya beneran. Iya lah. Tri. Tunggu ya perkembangan Fitri berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.